pikiran, di kepala siapa? Sebenarnya semua mantan sih, jujur kalau sampai sekarang masih keinget momen dimana waktu itu kita pernah bahagia gitu. Nah justru itu gue tuh kalau ketika menjalin hubungan sama pasangan dan akhirnya berakhir, itu bukan berarti gue tuh ada clash dimana gitu. Nah. Billy Syahputra dicecar soal sederet mantan kekasihnya yang berasal dari artis. Ia juga disinggung soal hubungan dengan salah satu mantan kekasihnya, Amanda Manopo. Billy Syahputra dikenal punya banyak mantan kekasih yang berasal dari artis. Dari sederet mantan kekasihnya, Billy diminta menyebut wanita yang paling membekas dalam ingatannya. Tak buru-buru memberi jawaban, Billy mengungkap selalu mengingat kenangan indah tentang mantan. Sebenarnya semua mantan sih sampai sekarang suka keinget momen di mana kita pernah bahagia, ungkap Billy Syahputra di program Pagi-Pagi Ambiar pada Selasa, tanggal 2 November tahun 2021. Adik mendiang Olga Syahputra ini mengatakan ketika hubungan asmaranya berakhir selalu meminta kepada mantan untuk mengingat momen bahagia, bukan yang sedih. Diakui Billy, butuh setidaknya 1 bulan untuk move on dari pasangannya. Justru ketika gue menjalin hubungan dengan pasangan dan akhirnya berakhir itu bukan gue ada kelas-kelas gimana gitu. Sambung Billy, tidak sebaik mungkin kalau bubar, kita punya momen bahagia, gue selalu bilang ke mantan ketika berakhir jangan mengingat hal yang baik-baik, pernah negatif. Tidak bisa dipungkiri ya, ketika gue menjalin hubungan sama gue, 90% saat itu semua kebahagiaan, tapi ketika gue gak berhubungan, gak sebulan, gak bisa menerima, sedih, galau, Billy. Tapi ketika sudah lebih dari sebulan, yaudah, mengikhlaskan. Namun jawaban Billy tersebut tidak membuat Rian Ibram menjadi tuan rumah puas. Hingga akhirnya Rian kembali mencecar Billy untuk menyebut nama mantan kekasih yang paling spesial. Tapi Billy menolak untuk memberikan jawaban. Ia mengaku ikhlas karena putus dari sederet mantan kekasihnya. Udah mengikhlaskan semua, gak ada, udah move on, semua baik-baik aja, protes Billy. Hingga kemudian Dewi Persik yang juga menjadi host kenangan mantan kekasih Billy yang paling banyak jadi sorotan, Amanda Manopo. Amanda Manopo, tebak Dewi Persik, jangan sok tahu, jawab Billy melihat salah tingkah.